ini saya akan memberitahukan. Ini saya temukan ini aneka cemilan ini. Aneka cemilan ini, wah, berbagai cemilan yang bagus-bagus ini. Mungkin rasanya ini menendang sekali ini. Lah, ini, wah. Juga apa itu? Usus ini ya. Usus ini. Gimana? Wah. Gimana ini? Ada yang tertarik? Kalau ada tertarik, jangan lupa ya. Saya akan anu ya, coba saya akan menikmati ya. Mungkin rasanya agak beda ini. Ya, coba saja ya. Mungkin warga semua ingin tahu rasanya gimana ini. Wow, agak beda sedikit, tapi sangat nendang. Bagus sekali nih. Siapa yang bikin ini ya? Kalau mau coba sini, datang aja di sini ya. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Nah, nanti saya akan saya belikan nanti ya. Waduh, gimana ini? Mau coba lagi? Ya. Enak sekali ini. Waduh, ngomong-ngomong masalah rasa, jangan khawatir ini. Sudah ditanggung ini rasanya. Sangat mantap sekali ini. Waduh, kalau masalah harga, jangan khawatir lagi ya. Tanya saja sama bakulnya, yang sangat cantik, sangat elok, dan imut-imut sekali itu bakulnya. Ini berapa Bu ini, Pak? Murah aja, 10.000 doang. 10.000, bisa kurang? Ya itu. Kalau bisa kurang beli 3. Beli 5 lagi, penonton. Harga segini cuma 10.000. Tinggal nyami. Rasanya dijamin, wah, dijamin. Dijamin, wah, mantap ini. Saya aja makan enggak anu, bisa kenyang kalau gini aku. Enggak pergi-pergi aku ya. Waduh. Menikmati aneka usus ini. Aku buat cari aja susah ini. Di sini ya. Ini kalau tempat Jalan Srikandi, ini di timur Pasar Sayur Magetan ya. Tiap pagi. Tiap hari Sabtu dan Minggu ya. Jangan lupa warga Magetan semua ya. Ini saya coba, coba lagi nih. Nah, mantap tempat ini. Jangan lupa nanti setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadang aja di Jalan Srikandi ya. Tiap pagi jam 6 sudah buka ini, sudah buka semua. Dadah, mau sembidahku ya. Oke. Dadah. Oke, pemirsa, market pesan semuanya. Ini aku dapat rujak ini. Ya, rujak tradisional. Rasanya enggak kalah dengan rujak yang lain ini. Rasanya nendang sekali nih. Nah, mau coba? Wah, sip ini. Aduh. Coba ya. Nah, ini rujaknya asli nih, asli buatan Magetan ini ya. Dah. Kalau mau rujak ini juga ada rambak juga ini. Nah, ini rujak. Rambak juga. Wah, ini apa ini? Ini rujak dulit ini. Rujak dulit ya. Pas ini untuk suasana dingin-dingin. Nah. Apalagi nih, wah. Wah, ini cemilan juga ini. Wah. Kacang uling juga renyah ini mungkin. Wah, bonusnya pisang salirang. Oh, jangan lupa mampir aja di warung Mbak Mar ya, Jalan Srikandi. Tiap pagi jam 6 hari Sabtu dan Minggu. Ini akan lanjut ya. Sayang kalau dibuang ini. Enak sekali ini. Oke, Bapak Desa Magetan semuanya. Ini rasanya rujak ini sudah segar sekali aku. Sayang kalau ditinggalkan ya. Bu, ini harga berapa ini, Bu? Satu mangkok ini, Bu. 2.000. Wah, cuma 2.000, Bapak Desa. Jadi jangan tidak rugi kalau datang ke sini. Cuma 2.000 sudah dapat rujak mantap. Seger. Gitu. Nah, ini cuma 2.000, mantap sekali, Bapak Desa. Emang ya datang ya. Jangan lupa datang. Kalau datang rugi tuh. Aku aja kemarin pengen gak datang Rudi. Nah, ini dapat rujak juga ya. Cuma 2.000 lagi. Ya, coba aja. Kalau aku udah nyoba, mantap.